Sejak whistle separuh masa pertama dibunyikan, kedua-dua pasukan segera melancarkan serangan. Beberapa kali, Habib Harun dan Ipan Mamun mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Begitupun dengan Zuhair Azizat dan Kipas Sirman yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas mistar gawang. Tepat pada menit ke-9, Jordan minta mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Izam Tarmizi. Dan pada menit ke-13, giliran Adisak Krayson yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai tiang gawang. Dan pada menit ke-20, Sergio Aguero mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Suhaimi Husin. Dan pada menit ke-31, Kipas Sirman berhasil mencetak gol dan membawa Sri Pahang unggul 1-0 untuk sementara atas Terengganu FC. Tertinggal 1-0, Terengganu FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Alhasil, pada menit ke-39, Ipan Mamun berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kedudukan 1-1 pun bertahan hingga peluit akhir babak pertama berakhir. Pada babak kedua, tepat pada menit ke-68, Muhammad Nur Azam berhasil mencetak gol dan membawa Sri Pahang unggul menjadi 2-1 atas Terengganu FC. Tertinggal 2-1, Terengganu FC langsung menaikkan tempo permainan cepat.